sebenarnya ada kita di situ, ada aku di situ di Kaluna. Dalam arti memang kita tidak pernah menyalahkan kalau kita itu dilahirkan ke bumi ini yang semraut ini. Tapi oh pernah ya? Nah, ini bingung nih kalau gitu. Ini biasanya perbedaan umur biasanya kalau gitu. Oh gitu ya. Perbedaan umur biasanya. Tapi ini di kelanjutannya. Kita belum ada di momen why me God, bro. Gini. Bisa dilanjutkan nih. Oke. Mungkin kita gak pernah menyalahkan kalau kita dilahirkan ke bumi ini ya. Tapi ada banyak hal yang nilai-nilai turun-temurun dari keluarga kita yang kita sayangi itu rasanya pengen kayak udahlah, udah berhenti di gua, udah stop. Gua gak mau lagi nih nurun ke generasi-generasi berikutnya. Gua gak mau jadi luka untuk orang lain juga. Banyak hal yang aku rasa Kaluna tuh kayak ah udahlah yang ayo dong gitu. Kayak dia tahu ini udah semeraut, udah gitu. Nah makanya aku tulis berakhir di aku karena aku pengen ya karena aku juga punya keluarga ya, maksudnya aku kayak mama papa gitu ya. Walaupun aku sayang tapi aku kadang suka kayak inhale exhale gitu kayak aduh mah please gitu. Nah aku pengen menyuarakan itu makanya aku tulis berakhir di aku. Bener. Gitu. Kalau contoh realnya, contohnya kayak siapa sih keluarga yang bebas dari utang? Pasti kan ada aja keluarga siapa yang ngasih utang, si ini ada utang. Karena kita tahu kita ada berkah lebih dan kita tahu kita jadi tumpuan juga sedikit demi sedikit juga tumpuan, mau nggak mau kita harus ambil alih itu utang itu. Aku nggak bisa bilang kayak nggak ada utang, tapi kayak itu adalah contoh yang real banget. Utang keluarga, utang satu orang bisa jadi utang satu keluarga, beban satu orang bisa jadi beban keluarga, kelewat dikit udah jadi omongan orang gitu. Jadi ya itu sepenting itu untuk menjaga citra keluarga, bukan karena kita sesayang itu juga mungkin bisa ada yang kita lebih sayang gitu. Tapi itu tuh keluarga kita gitu, mau gimana juga itu udah hubungan darah yang sudah kita catat sampai kita bawa sampai mati. Ada